nomornya D, punya mobilnya teman saya ini. Jadi dikira kita dari orang luar gitu. Tapi aslinya mana? Kenapa? Aslinya mana? Saya asli Sidoarjo Candi, Mas. Mau ke Surabaya apa? Mau ini nyari sendal teman saya di apa? Di mall gitu, Mas. Mobilnya plat D punya siapa? Punya teman saya itu, Adit. Dari Bandung. Gak tahu, mungkin dulu beli di teman bapaknya itu orang Bandung. Udah lama soal mobil ya, Mas. Kayak gitu. Tapi semuanya orang Bandung. Orang Jawa semua. Ya, mulai hari ini, mulai jam 6 pagi sampai saat ini, untuk roda 4 yang berangkat di penyekatan di depan Bundaran Baru, banyak di depan itu, sudah 97 kendaraan roda 4. Jadi untuk roda 2 sudah 103 untuk yang dikembalikan mulai jam 6 pagi sampai sore. Untuk rapid antigen ini sendiri seperti apa dari jadi tetap kita yang masuk dari luar kota, ya, yang dari kalian luar kota. Jadi yang masuk ke Surabaya tetap kita antigen dari semua kendaraan yang masuk ke Surabaya dan yang dari luar kota. Kalau memang hasilnya nanti negatif, ya, kita silakan jalan. Kalau positif, ya, kita nanti koordinasi dengan petugas kesehatan sendiri, ya, kita nanti kita karantina. Satling ini diambil secara acak. Secara acak, ya. Dari rakyat. Jadi kita lihat kalau kurang banyak baru kita rapid test-nya. Kalau yang 1-2 kita lanjutkan. Yang domisili Surabaya tidak. Ya. Yang dari luar kota.